Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ke informasi lainnya, tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu telah menyerahkan nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam waktu 14 hari, Presiden akan menyerahkan kepada DPR. Tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu. Setelah nama-nama calon anggota KPU dan Bawaslu diserahkan, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyerahkan daftar anggota calon anggota KPU dan Bawaslu kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test. Di antara 14 nama calon anggota KPU terdapat 3 nama petahana KPU saat ini, yakni Hasyim Asyari, Idewa Kadek Yarsa, dan Firian Aziz. Dan berikut pemirsa, 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu periode 2022 hingga 2027 yang baru saja diserahkan tim pansel kepada Presiden Jokowi.